Hadrat Ilahi, kalau dapat kita meteraikan memorandum persefahaman atau MOU bersama dengan UiTM Seremban pada hari ini. Memorandum ini adalah di antara pihak UiTM dan juga NSFA dan NSFC di mana kita berkolaborasi untuk menaikkan tahap sukan bola sepak di Negeri Sembilan ke kacah yang lebih tinggi. Maksudnya persefahaman ini dapat kita meteraikan, dapat kita manfaatkan di mana kepakaran daripada Fakulti Sains UiTM dapat kita bawa kepada NSFA dan NSFSV untuk prestasi, data dan sebagainya, diet dan sebagainya untuk membawa era bola sepak Negeri Sembilan ke kancah yang lebih tinggi, insyaAllah. Ini melibatkan pasukan utama kita dan juga kita bawakan juga kepada di bawah purview PBNS kita, di mana kita ada akademi, kita ada pasukan presiden, belia dan sebagainya. Ya. Jadi segala usaha ini dapat kita kolaborasi ini dapat kita terapkan kepada semua yang ada di bawah naungan kita, insyaAllah. Jangkaan berapa ramai yang akan dapat manfaat? Of course, tim utama kita dan juga keseluruhan barisan pasukan kita jika perlu, tetapi of course emphasis kita bagi kepada pasukan utama kita. Ya. Saya terima kasih kepada Rektor Profesor Dr. Yamin kerana mengambil inisiatif ini dan saya difahamkan bahawa NSFC atau NSFA juga adalah merupakan pasukan bola sepak kedua selepas Selangor ya, yang memeteraikan perjanjian ini dengan UiTM. Kita amat berterima kasih dan syukur. Kita mulakan dengan MOU dan of course kita meteraikan dan saya rasa ini akan menjadi langkah jangka masa panjang ya, berterusan selagi bola sepak masih di bawah masih kita dan UiTM di sini, fungsi kedua-dua entiti ini akan lebih kita terapkan di masa hadapan. Mungkin player-player daripada UiTM ni berdasarkan MOU ni diserap masuk terus ke mungkin daripada presiden ke belia dan sebagainya. Saya faham UiTM biayai pasukan mereka sendiri ya. Jadi saya rasa kita perjanjian ni lebih kepada kolaborasi antara UiTM Faculty Science dan NSFA, NSFC. UiTM mempunyai pasukan mereka sendiri. Melalui perjanjian yang kita laksanakan ini dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan dan juga Negeri Sembilan Football Club ini, kita ingin mengendengahkan kepakaran dalam bidang sport science kepada pemain-pemain bola sepak di Negeri Sembilan itu. So dalam bidang sport science ini dia sangat luas. Dan antara perkara yang akan kita buat adalah melihat data, analisis data, performance data pemain. So maksudnya setiap kali permainan yang akan dilaksanakan, yang akan dilaksanakan dan sebagainya, akan ada kepakaran kita akan pergi untuk melihat data itu. Dan dari situlah nanti kita buat analisa bagaimana boleh kita improvekan pemain punya fitness, pemain punya performance dan sebagainya. Itu salah satu yang main things yang akan kita buat lah. Yang keduanya, kita ada banyak facility di sini, facility-facility yang melibatkan sport performance, yang mana kita boleh buat analisa kepada pemain tu sendiri. Datang sini buat all this, routine punya fitness, dan kita boleh melihat data mereka. Dan dari situ nanti kita boleh advise mereka apa mereka perlu buat untuk tambahkan kecergasan dan sebagainya. Termasuklah nutritionist, apa yang perlu mereka makan dan sebagainya. So
memang banyak perkara yang perlu kita buat di sini lah. And then yang ketiganya adalah dari segi recovery lah. Kalau dia ada injury dan sebagainya, we have all the expert yang boleh kita apply atau kita gunakan untuk bantu mereka ni untuk mempercepatkan proses recovery dan sebagainya. So I think there's other three main things lah for now yang kita buat. Selain daripada tu adalah kolaborasi berkenaan dengan bakat-bakat muda ni yang akan kita bantu dari segi psikologi, teknikal dan sebagainya. Memorandum ini adalah di antara pihak UiTM dan juga NSFA dan NSFC di mana kita berkolaborasi untuk naikkan tahap sukan bola sepak di Negeri Sembilan ke kancah yang lebih tinggi. Maksudnya persefahaman ini dapat kita meteraikan, dapat kita manfaatkan di mana kepakaran daripada Faculty Science UiTM dapat kita bawa kepada NSFA dan NSFSC untuk prestasi, data dan sebagainya, diet dan sebagainya untuk membawa era bola sepak Negeri Sembilan ke kancah yang lebih tinggi, insyaAllah. Melibatkan umur apa itu? Ini melibatkan pasukan utama kita. Dan juga kita bawakan juga kepada di bawah purview PBNS kita, di mana kita ada akademi, kita ada pasukan presiden, belia dan sebagainya. Ya. Jadi segala usaha ini dapat kita, kolaborasi ini dapat kita terapkan kepada semua yang ada di bawah naungan kita, insyaAllah. Melalui perjanjian yang kita laksanakan ni dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan dan juga Negeri Sembilan Football Club ni, kita ingin mengendengahkan kepakaran dalam bidang sport science kepada pemain-pemain bola sepak di Negeri Sembilan tu. So dalam bidang sport science ni dia sangat luas, dan antara perkara yang akan kita buat adalah melihat data lah, analisis data, performance data pemain. So maksudnya setiap kali permainan yang akan dilaksanakan dan sebagainya, akan ada kepakaran kita akan pergi untuk melihat data tu. Dan dari situlah nanti kita buat analisa bagaimana boleh kita improvekan pemain punya fitness, pemain punya performance dan sebagainya. Itu salah satu yang main things yang akan kita buat lah.